daripada makam salah satu presiden kita, yaitu Presiden Gus Dur atau yang dikenal dengan K.H. Abdul Rahman Wahid. Alhamdulillah kita telah berada di saya bersama abang kita ya. Kameranya agak majuan ya, kedengaran suaranya. Kita ingin tanya sama abang kita, alhamdulillah, bagaimana kesan dan pesan yang bisa disampaikan untuk teman-teman di luar sana. Gimana di sini ada makam beberapa tokoh agama ya, salah satunya ini baru lama, dan salah satunya kita punya makam berikempat yaitu Gus Dur, Gus Dur atau Sultan Abdul Rahman Wahid, dan di mana pada saat beliau masih hidup beliau itu dikenal dengan presiden yang punya toleransi sangat tinggi, yang di mana dia bisa mengakui Tionghoa fokus untuk masuk ke dalam sebagai lima agama. Ziarah di sini pada tahun 2005 kesan di sini ada beberapa. Kita melihat di dalam ruangnya, di dalam sejarah salah satu itu ada sumber tertua, ada dan konsep-konsep alhamdulillah dari saya ini baru pertama kali ya di sana, sangat bangga. Alhamdulillah. Pesannya untuk teman-teman apa bang untuk setelah berziarah? Teman-teman kita sebagai orang Islam terutama